Semes Mandalika sih. Ya, FG yang jalan-jalan nggak bisa kita tanya ya. Fotografer yang sambil jalan atau sambil rolling nggak bisa kita tanya. Kita, oh ya, opening dulu, belum opening sih. Welcome, selamat datang di Ujung Sumping di channel ACPNFS. Saya akan menepati janji saya, yaitu berkenalan dengan setiap fotografer yang saya lihat di sepanjang jalur utama San Borijo Beach Sisinga ya. Patokan jalur utama. Kita bakal berkenalan dengan siapa saja yang pegang kamera ya. Ini perjanjian cuy. Ayo Instagramnya. EKC ID fotografi. Nah, yang pertama kita jumpai adalah YKC ID fotografi cuy. Posisinya mereka ada di tanjakan pertama kalau dari arah Ciawi ya, setelah jembatan mereka posisinya di situ. Selanjutnya kita akan ke, pokoknya yang pegang kamera kita tanya. Saya akan bapak yang di kiri semua, baru nanti kita jalur pindah ke jalur kanan ya. Ramai cuy, soalnya kalau seberang-seberang nggak bakal bisa sih. Nggak kekejar durasi masalahnya. Nah, ke di depan di karaoke biasanya lebih dari satu fotografer. Nanti akan saya papai pokok namanya. Kita akan tanya-tanya semua yang pegang kamera. Ada beberapa orang di sebelah kiri. Ayo si Acung oke sekalian. Ayo si shoot depan gang kita sekalian ya. Ah, dikena. Kita nggak bakal lama, cuma nanya-nanya fotografer unggul. Jadi di karaoke itu rame ya, banyak fotografernya. Kita bakal tanya satu-satu. Kalian yang penasaran ini siapa sekarang akan kita ungkap cuy. Ayah Denny shoot depan gang, ayah si Acung. Kita bakal tanya-tanya semua yang pegang kamera. Denny, Acung. Emang yang terkenal sih shoot depan gang. Iya saha itu. Instagram. Shoot FM. Kok bisa piteng tapi tak apa weh. Siap. Salah A, Instagram. Instagramnya PSK-nya ya. Di sini ada 3 fotografer cuy. Tadi pokoknya kadang mereka ada di kiri, kadang mereka ada di kanan ya. Kita lanjut ke fotografer lain aja. Di sini ada beberapa fotografer. Kita berhenti dulu cuy. Pokoknya yang pegang kamera bakal saya tanya. Saya sendiri ya, sebenarnya banyak yang kenal sih tapi nggak saya ajak ngobrol, nggak apa-apa lah. Kita lanjut ke fotografer kelima cuy. Instagram namun IMS Photoshoot. Ayah di dia untuk hari ini ya, jadi ada kemungkinan untuk minggu-minggu berikutnya dia ada nggak di sini. Nge-shoot Instagram nak nona. Ayo merangkak. 2 fotografer untuk hari ini ada di titik ini. Sekarang jam 10.45. Masih bakal terus-terus mapai fotografer. Nah, depan ada lagi ini. Kita langsung to the point tanya Instagramnya. Punten. Instagramnya? Nyuhunkeun Instagram. Kalem tim ID. Nun ya, ayo lanjut deh. Kalem tim ID shoot di dia cuy. Jadi yang hari ini, hari Minggu tanggal sabarat itu tadi ya. Tanggal 26 September 2021 cuy. Yang shoot di sini pakai jaket itu kalem tim ID. Oke, kita lanjut lagi.
Buset. Capek ya naik turun motor, ngidupin motor di sebelah. Kita lanjut lagi ke fotografer yang ada di kiri ya. Kita fokus ke fotografer yang ada di kiri. Aduh, kelewat jauh. Tenanan. Kita sambil olahraga. Aduh, capek cuy naik turun motor tuh demi kalian ini. Ini yang yang kesut di sini nih. Ini fotografernya. Oh, dia lagi ngesut pribadi mungkin ya. Kita tanya cuy. Oh iya, catatan. Apunten ngesut. Nyuhunkeun IG. Siap, Non. Dinten ini ngesut di dia. Siap, Nonya. Ayo lanjut. Depan ada lagi fotografer, cuy. Saya harus turun lagi. Di sini ada 1, 2, 3 fotografer. Kita akan tanya semua. Ini benar-benar demi teruntuk kalian ya. Kita siapkan 3. Ini posisinya di track yang lurus sebelah kanan kalau dari arah sana. Kalau dari RC AW sebelah kiri. Ah, punten. Nyuhunkeun IG. Heeh. Sok ngesut. Nusok nguploadnya saha? Sok ngupload hasil ngesut. Serat kene beli lepat. Siap, nanya. Siap. Ayo. Di sini ada 2 lagi fotografer. Berarti yang ke-10. Ah. Nyuntkan Instagram. Oke, nuhun. 10 ke 11. Ah. Sok ngesut. Nyuntkan Instagram. Siap. Nuhun ya. Ayo. Aya project shoot by Ham. Ayo nuhun. Terus. Wih. Ya cetek. Kita udah dapet 11. Kita lanjut lagi. Ini udah siang banget. Capek cuy soalnya. Jadi untuk yang belum ketanya tadi, beberapa fotografer yang sebelah kanan belum sempat saya tanya, kita skip dulu ya. Iya ya Ji. Aduh, capek cuy naik turun motor, sumpah capek. Ah, punten, Pak. Nyuhunkeun Instagram. Adi Jaya. Variasi motor. Oh, iya, Mak. Aya YouTube-na oge nya. Mohon. Adi Jaya Variasi Motor 22. Siap, nanya. Siap, ayo. Ntar fotografernya pada nanyain saya siapa yang enggak kenalin diri. Enggak apa-apa lah, biar mereka cari sendiri. Ntar pokoknya kalian siapapun yang nonton ini salam kenal lah. Saya seenaknya nanya identitas tapi nggak kenalin diri ya, mohon maaf. Akang, aduh apunten. Tuh, ayah tapi terkait. Aduh, yang ini ya. Sekarang saya bakal tanya si AA ini cuy. Kita berhenti. Ah, nyuhunkan Instagram. Asal jepret. Oh iya, asal jepret ya. Asal jepret. Asal jepret tuh. Siap. Sok kitek deh yang. Abi mana gitu? Abi Asep NFS. Oh siap. Ayah, nanya. Baru sekarang yang nanya balik identitas, baru yang si Kang asal jepret ini. Titik shootnya kalau nggak saya selalu di sini sih, yang asal jepret selalu di sini. Saya selalu lihat mereka tiap minggu ada di sini. Berhubung saya udah capek cuy, kita bakal sudahi video kali ini. Jadi terakhir mungkin yang di Katinung ya, saya terakhir yang di Katinung. Ah,
Ini fotografer penutup kita untuk hari ini. Karena capek sekali ya, saya naik turun motor lebih dari berapa kali tadi, cuy. Kalian lihat aja itu sendiri. Jadi yang matuh itu yang posisinya tetap Samsut, terus yang saya tahu ya, sud depan gang selalu di sana. Terus asal jepret selalu di sana. Yang barengan sud depan gang juga, yang satunya itu sud FM juga selalu di sana atau di letter U. Dia switch. Jadi sekian video kali ini. Capek saya ya, tadinya mau sampai ujung jalur ini saya papai lagi tapi capek. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang mencari fotografer yang sudah ngesut kalian ya. Kalian jadi lebih gampang setelah menonton video ini, oke? Mudah-mudahan. Sekian video kali ini. Mohon maaf belum ketanya semua. Mohon maaf sekali lagi fotografer teu katanya sadayana. Apunten teu si aya tage teu katanya. Anu di dieu teu katanya. Soalnya saya capek naik turun motor, oke? Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.